dagang mah kan biasanya pakai daster ya. Lah gua udah kayak cabai-cabian BKT. Bapak, emang bukan. Lu dagang apa sih? Ini kan aku gak dagang buah-buahan. Harus makan laki kita yang dagang ya kan? Ya gak apa-apa, kita kan mah sekarang emang aja sih pasti. Zaman sekarang mah perempuan emang kerja keras banget. Iya. Gak pernah yang namanya ngalamin sakit hati. Emang gak pernah? Iya gak pernah, ngalamin sakit pinggang. Brandon. Oi. Tahu gak persamaannya po apa sama semangka? Apa? Sama-sama manis sama mengkel. Gue bilangin sama lu ya. Apa sih, Po? Ya Allah, apa sih? Gue mau kasih tahu sama lu. Kenapa? Lu hati-hati kalau lewat sono, no. Ngapa emang? Kemarin, gue dagang, terus ngeliat preman. Wah. Terus dia mau malak gue. Terus dia mau malak gue nih. Iya. Gue samperin, mereka pergi. Wah. Karena takut sama lu, Po. Ya karena hujan. Allah. Hanya Pak RT. Lah, emang kenapa? Pendapat gue lagi dagang di sono ya. Nya. Gue lagi duduk, tiba-tiba ada preman nyamperin gue. Wah, dia takut sama lu? Gue gak mundur, gue gak takut, gue gak kemana-mana, gue diam. Karena lu berani? Ah, karena belakang gue ada tembok. Bodoh hangat. Semua ya enggak, kan? Enggak, ini gak dijual, Mpok. Terus yang dijual siapa? Lu mau jual apa berarti dong? Ya bener, mau beli apa? Iya. Mau beli apa? Aturan. Tapi sebelum ayah mau beli ya, ayah mau curhat. Wih, lu mau curhat mulu. Iya beneran. Mau curhat rumah tangga lu. Lu pada di mana sih? Di sini. Tau gak, tadi waktu gua mau kesini, tiba-tiba ada preman tiga. Entah. Ya Allah, terus ngapain? Premannya nyamperin gue. Enggak, dia malah nyium tangan. Yeah. Oh, kok bisa? Takut sama lu? Bukan. Kenapa? Soalnya premannya kan anak-anak gue. Bodo amat. Kemarin. Apa? Gue didatengin sama preman. Hah? Terus? Gue kagak kabur. Kenapa lu kagak kabur? Karena lu berani. Ya orang beda alamat. Ya. Yeah. Ah,
Tega banget. Kan duit Nana ke mereka. Mukanya kayaknya orang India. Ya, iya, kan? Aing preman. Preman. Kamu gila, preman. Lu, you follow me. Aing preman. Aing preman. Pak preman gimana ya? Aing minta duit. Aing minta duit. Tenggel, siat tenggel. Beraninya mau adon. Hei, preman. Naon sia. You minta uang. Yes. Naon sia. Naon, cicing. Keprek ke urang. Halus. Maneh halus. Halus. Bagus. Ya. Namanya siapa sih? Ah! Tangan lu enteng banget ya. Lu paham gak sih? Dia jadi preman, lu takut kenapa ngerayu. Kamu ini seperti mangga. Apa tuh mangga? Udah harum manis lagi. Hei, kamu sini. Kamu. Kamu ini seperti pisang. Ah, apaan tuh? Maukah kamu menjadi pisangan aku? Aku bisa. Aku bisa. Aku bisa apa? Angin ini. Aku sayang. Aku mau. Kamu kayak durian. Durian. Kamu kayak durian terus? Iya dia emang durian, tapi kulitnya doang yang tajam. Kamu seperti jeruk. Wow. Jeruk rupa. Kamu seperti tomat. Ya, apaan tuh? I love you tomat. Kamu seperti bayam. Iya, apa? Kamu tahu? Apa? Bayam-bayam setan, bayang-bayam. Cicilan begini sih. Mana duit? Preman tuh harus mana kamar. Uang? Mana uang? Nah, aku belum jualan, belum dapat duit. Aku nggak ada uang, adanya cinta. No problem. Nih, tadi si Visa ngomong gini. NC mirip sama Jessica Iskandar ya, gitu. Lu kayak siapa coba? Kalau aku kayak siapa? Eh, siapa ya dia? Nanti kita cari ya. Apa nih? Dia kayak siapa? Mungkin aku lebih kayak calon istri kamu nanti kali ya. Mirip boneka India. Lu kayak boneka India? Boneka India. Jangan, boneka mampang gimana? Ya. Saya belum pergi. Kamu kenapa? Tolong ya, kamu ini kalau mau jualan di sini bayar ya. Kok bayar? Kita nggak mau bayar. Ini daerah kekuasaan saya. Kalau nggak bayar, saya nikahin kamu, saya cerain kamu. Nikahnya? Lu gimana sih? Masa gue di sini doang bayar apa? Lu jangan macem-macem lu ya. Oh, teler deh. Gue bukan mabok lem. Apa ya? Mabok janda.